pengetahuan kena hormat. Sebab apa? Dia bersusah payah. Nah, korban dia lebih. Kepada pula orang yang menyampaikan tapi tak buat pula apa yang dia sampai. Dia sangkap dia pandai tapi tak pandai buat pun kita kena hormat. Kena hormat. Sebab apa? Sebab dia sudah berkorban lebih dari kita. Nah, sudah berani menyampaikan, cuma tinggal lagi belum lagi kuat untuk berusaha. Kita doa. Doa supaya orang-orang yang menyampaikan ilmu ini mampu beramal dengan apa yang dia sampaikan. Nah, apakah lagi perlu kita tahan? Nah, perlu kita hormat kepada guru, kepada orang alim yang banyak pengetahuan, yang banyak menyampaikan dan juga beramal dengan pengetahuannya. Nah, ini lagi perlu kita hormat. Kerana itu kepada guru-guru, selamat hari guru. Malam. Nah, inilah yang saya terang. Pergi semalam hari guru daripada pagi sampai malam. Nah, hari guru ya. Terang yang ni. Nah, maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, Nabi kata kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Au muta'alliman. Kalau kamu tak mampu jadi orang alim, jadilah kamu orang yang muta'alim. Apa tu muta'alim? Orang yang belajar. Nah, jadi orang belajar. Namun, guru kami kata, orang yang belajar itu pun mesti menepati syarat. Kalau tidak, guru kami kata, orang yang belajar itu ramai yang tidak kelihatan seperti belajar. Ramai tak nampak belajar. Sebab apa? Sebab ramai orang yang belajar itu tidak menunaikan hak ilmu. Tak tunai hak ilmu. Maka saya sebut, tuan-tuan ikut sama dengan saya, boleh? Boleh lah. Boleh dah, guru saya ngajar itu. Saya pun ngajar itu lah. Maka saya sebut, tuan-tuan ikut ya. Orang yang belajar itu mesti menunaikan hak ilmu. Dan hak ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ingat. Oh, nanti dulu, jangan ditulis dulu, sebut dulu itu. Oh, nanti saya bagi peluang kat tuan-tuan, tulis. Oh. Nah, maka sekali lagi, orang yang belajar itu mesti menunaikan hak ilmu. Dan hak ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ingat. Yang kedua, faham. Yang ketiga, amal. Orang yang belajar itu terus mesti menunaikan hak ilmu. Dan hak ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ingat. Yang kedua, faham. Yang ketiga, amal. Orang yang belajar itu mesti menunaikan hak ilmu. Dan hak ilmu itu ada berapa tuan? Bagus. Yang pertama, bagus. Yang kedua, bagus. Yang ketiga, beginilah cara guru kami mengajar. Dua kali dia suruh kami ikut sama-sama dengan dia. Kali ketiga, fill in the blank. Isi tempat kosong. Dan Nabi pernah juga diriwayatkan oleh sahabat, apabila Nabi ingin menyampaikan suatu poin penting, satu isi penting, Nabi akan mengulangnya sebanyak 3 kali. Jadi siapa nak terkesan nasihatnya, ulang 3 kali. Tapi ada juga isteri, dia kata, saya dah jenuh dah, dah bebel kat suami 1000 kali dah Ustaz. Tak juga lut-lut juga. Nah, ada sebab itu. Ada sebab, insyaAllah selepas ini kita terang. Nah, maka saya nak terambat hadis ni dulu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadilah kamu orang yang alim. Tak mampu jadi orang alim, jadi orang belajar. Jadi orang belajar mesti ingat, orang belajar mesti faham, orang belajar mesti aman. Tapi kalau dah orang belajar tak ingat, apa belajarnya? Maka perlu diusahakan kepada ingatan. Perlu usaha. Nah, kalau dah tahu kita punya otak lemah, maka paling kurang nulislah.
Tulis untuk apa? Supaya diusahakan ingatannya selepas habis belajar. Nah, itu. Kalau tidak, nak tak boleh nak tulis, mestilah memberi fokus ketika guru sedang mengajar. Mata jangan pejam. Mata jangan pejam, telinga jangan ditulikan. Kerana itu guru kami kata, bila guru kamu mengajar di hadapan, amalkanlah empat perkara ini. Apa dia? Adab. Adab. Namun empat adab ini sudah ramai yang tidak menganggapnya adab. Dan ramai pelajar tak anggap adab. Apa dia? Yang pertama, bila guru sudah ada di hadapan, pamerkan wajahmu yang tersenyum di hadapan guru. Ini adab. Nah, apa rasa tuan-tuan guru datang-datang masuk mukanya masam? Kita pun jadi tak seronok juga. Begitulah guru-guru ingin melihat para muridnya. Nah, tersenyum. Senyum, kerana itu adalah sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila guru mengajar di hadapan, duduklah setegak mungkin. Nah, lebih-lebih lagi menghormati guru yang mengajar sambil berdiri. Kalau guru berdiri sambil tegak, kenapalah murid duduk macam sepaga nak mati? Nah, tak berapa elok, tak ada adab, tak beradab itu. Mengapa hari ini ramai pelajar dan ramai pelajar tak dapat apa yang dia belajar? Disebabkan tidak ada keberkatan. Barakah itu dapat dari mana? Barakah itu antaranya kita dapat daripada pintu adab, pintu akhlak. Nah, apabila jaga adab, apabila jaga akhlak di dalam pembelajaran, maka menyenangkan hati guru. Bila hati guru senang, siapakah yang akan senang juga? Allah Subhanahu Wa Taala juga akan senang dengan perlakuan orang yang menyenangkan hati orang lain. Oleh itu, Allah akan beri hadiah kepada orang yang belajar itu tiga perkara. Allah bagi dia ingat, Allah bagi dia faham, Allah bagi dia. Namun, apabila hari ini kita tidak mementingkan tentang adab ini. Nah, tak penting pasal adab, kerana itulah kadang-kadang kita culas ataupun kita lari daripada mendapat tiga perkara ini. Nah, belajar dah. Pergi kuliah dah. Beratus kuliah kita pergi dah. Nah, harap juga kita dapat. Nah, jadi itu kesedaran yang perlu kita tanam. Yang ketiga, apabila kamu tidak menjadi orang yang alim, kamu tak jadi orang yang belajar. Kerana orang belajar itu mesti menepati tiga syarat. Maka kalau tak tepat tiga syarat, jatuhlah kamu golongan yang ketiga. Apa dia? Golongan orang mendengar. Namun guru kami kata lagi, orang yang mendengar itu pun ada syarat. Ada syarat. Syarat orang mendengar ialah yang pertama, dia mesti ingat apa dia dengar. Yang kedua, dia mesti faham apa dia dengar. Apa beza mendengar dengan belajar? Guru kami kata bezanya pada syarat yang nombor tiga. Orang belajar dia amat, baru nampak belajar dia. Apa tanggapan tuan-tuan? Dah belajar, dah ambil wuduk. Nah, daripada tangan daripada hujung jari sampai ke siku, baru belajar. Lepas tu tuan-tuan ambil wuduk, tak kena siku. Orang kata apa? Tak pernah belajar. Walau ada belajar, sebab tidak beramal, tidak beramal. Ini orang belajar. Tapi orang mendengar, itulah dia. Dia hanya ingat, dia hanya faham. Dengar pun mesti ingat. Nah, habis kalau dia tak ingat apa dia dengar, apa bukti dia mendengar? Nah, ingat dan faham. Namun kalau dengar pun tak ingat, dengar pun tak faham, jatuhlah dia nombor empat. Apa dia? Muhibban. Kelompok-kelompok yang suka. Nah, dia suka duduk majlis ilmu. Dia datang, dia suka. Nah, tanda dia suka lah tu. Dia datang. Nah, walaupun dia duduk dalam kuliah tu tidur je, tak apa. Muhibban. Muhibban. Tapi janganlah muhibban sampai mati. Meningkatlah. Hari ini muhibban, esok mustami'an, esok muta'alim, dan esok lagi ma'alim.
InsyaAllah, moga-moga tuan-tuan kita boleh menjadi golongan-golongan ini, nah, dan tuan-tuan sudah pun tergolong di kalangan golongan ini, nah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran yang sebaiknya atas usaha kita menempuh jalan menuntut ilmu ini. Namun Nabi kata walam takun khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima, apa dia, fatahlik, maka binasalah kamu. Apa itu golongan kelima? Yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya. Itulah golongan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu terang hadisnya. Nah, yang saya hormati lagi saya kasihi saudara pengurusi majlis, kuatkan tak ada tadi. Nah, kepada pengurusi muslimat, juga kepada ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Namun apabila menyebut berkenaan dengan salam ini, salam ini berilah sebanyak mana pun, kerana ianya adalah doa sesama saudara. Ini doa. Namun apabila kamu mendengar orang memberi salam, Assalamualaikum, maka Nabi ajarkan kepada kita, jawablah yang lebih darinya, Waalaikumsalam Warahmatullah. Nah, namun kalau kamu dengar orang memberi salam, Assalamualaikum Warahmatullah, jawablah yang lebih darinya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Tapi kalau orang memberi salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, jawablah yang sama dengannya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Namun diajarkan juga boleh menjawab lebih darinya. Ini yang kurang kita tahulah, yang kurang tahu. Tapi sebenarnya perkara ini masyhur juga. Nah, maka bila dengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maka ditambah jawabannya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wa ridwanu. Nah, apa tu kita doa? Ya Allah, ya Tuhanku, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Nah, Assalamualaikum Warahmatullah dan kasih sayang rahmat Allah juga atas kamu. Nah, wabarakatuh dan keberkatan juga atas kamu. Waridwanu dan keredaan Allah juga atas kamu. Subhanallah, hebat. Nah, ini yang orang putih kata, you give me one, I give you two. Nah, you give me two, I give you three. Nah, you give me four, I give you more than more. Lagi banyak. Nah, berdoalah banyak-banyak. Hari ini, adakah puan-puan semua berharap bahawa orang-orang di sekeliling puan-puan semua jadi baik? Harap tak dia orang semua jadi baik? Kalau dia orang jahat, dia akan menyusahkan kita juga. Nah, oleh itu kita mesti pastikan semua orang keliling kita jadi baik. Antaranya ialah bermulalah kamu dengan Absyussalam, menyebarkan salam. Ini Nabi sebut, nah, Absyussalam. Namun hari ini kita bila jumpa sesama manusia, kita janganlah bagi salam. Nah, hanya senyum saja, senyum tapi tidak memberi salam. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, apabila kita dengar orang beri salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, jawapannya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waridwanu, insyaAllah. Nah, kalau orang beri salam pula, ini memang jaranglah orang bagi salam sini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waridwanu. Nah, jarang. Namun, ada lagi jawapannya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waridwanu wa maghfiratuh. Nah, selamat atas kamu, rahmat atas kamu, berkat atas kamu, redha atas kamu dan keampunan juga atas kamu. Subhanallah. Nah, bila orang beri salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh, ada lagi jawapannya. Ada lagi. Nah, apa dia? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh wa ihsanuh. Apa tu ihsan? Kebaikan juga untuk dia. Subhanallah.
Subhanallah. Kalau diberi salam pula, minimal lagi jaranglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwanuhu wabarakatuh wa ihsanuh. Maka jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waridwanuhu wa ihsanuh. Terima kasih banyak-banyak, beri salam ke saya. Dah habis lah, tak ada dah. Itulah doa yang paling banyak untuk sama saudara kita. InsyaAllah, moga-moga sesama kita menjadi baik. Tuan-tuan yang saya kasih sekian, alhamdulillah ini semua sudah ditakdirkan Allah. Masya Allah, kana wa malam yasha Allah lam yakun. Setiap perkara itu kalau sudah ditentukan berlaku, pasti berlaku. Dan setiap perkara itu kalau tidak ditentukan berlaku, pasti tidak akan berlaku. Sudah ditentukan bahawa yang datang untuk beri kuliah hari ini ialah Johani bin Ibrahim, bukan Ustaz Rusdi Ramli. Sudah ditakdirkan. Nah, maka nama saya Johani bin Ibrahim. Namun hari ini orang lebih kenal saya dengan panggilan Piu, Piu Johani. Nah, namun sampai keterusang, pakcik ni tanya, Ustaz, Piu tu apa? Ini memang confirm pakcik dah tengok TV ni. Nah, pakcik eja Piu tu bunyi apa pakcik? Pu lah. Tak apalah. Nah, namun tuan-tuan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah dengan gelaran ini memudahkan saya untuk berdakwah. Nah, mudah. Nah, maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu insyaAllah saya juga akan terus akan meneruskan juga tajuk yang telah pun disediakan. Nah, iaitu Ramadan kita BS Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya memang pun di mana-mana pun untuk saat-saat ni lebih elok kita menceritakan tentang persiapan nak masuk Ramadan. Namun tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kita sentiasa mendengar kepada adanya mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan. Nah, daripada bulan Rajab dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barikna fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Masyhur kita mendengarnya. Namun dan dikatakan itu adalah hadis sebab disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan sudah pun dimaudhukkan oleh para muhaddithin. Nah, bukan saya yang maudhukkan, bukan saya yang palsukan hadis itu, tapi para muhaddith, orang-orang yang hebat dalam bab hadis. Nah, mereka sudah pun memaudhukkan, mengatakan hadis itu palsu, bukan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kamu nak berdoa dengan doa itu, salah? Tak salah. Doalah. Cuma tinggal lagi jangan sandar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sememangnya ada yang menyokong kepada doa ini, iaitu Nabi memang menyuruh kita berharap semoga sampai ke dalam bulan Ramadan supaya kita ni atamanna, arju, berharap. Nah, berharap supaya sampai ke dalam bulan Ramadan. Oleh itu apa yang tak dibuat oleh Nabi, adakah kita tak boleh buat? Nah, apa yang tak dibuat oleh Nabi pun kita boleh buat selagi mana perkara itu tidak melanggar batasan syarak. Habis itu Nabi tak baca Yasin malam Jumaat, kita tak boleh. Nabi tak baca tahlil, kita tak boleh tahlil. Ini. Nah, maka tuan-tuan, apa yang Nabi tak buat kita boleh buat. Cuma tinggal lagi sekiranya yang kita buat itu perkara yang tidak melanggar syarak, maka ia kembali kepada hukum asal, kepada sesuatu perkara itu dilakukan. Sekiranya tidak ada dalil mengatakan dia halal atau haram, maka ia mubah. Harus kembali kepada hukum asalnya. Harus. Nah, namun walaupun dia harus, bacaan Yasin malam Jumaat harus boleh buat. Tapi adakah membaca Yasin malam Jumaat tidak ada sandaran? Ada. Bacaan Yasin malam Jumaat ada sandaran. Nabi membaca surah Yasin ini pada malam Jumaat. Tapi taklah dibuat secara ramai-ramai. Nah, namun tetap ada sandaran begitu. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, namun apabila kamu ingin melakukan sesuatu perkara, adalah lebih baik kamu mengikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kena faham juga. Nah, kalau Nabi itu,
Kalau kamu nak baca Quran, eloklah kamu membaca Quran seperti mana Nabi SAW membacanya. Kalau kamu nak makan, eloklah kamu makan seperti mana makannya baginda Nabi SAW. Kalau kamu nak beriman, berimanlah kamu seperti mana imannya baginda Nabi SAW. Kalau kamu nak puasa, puasalah kamu macam baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana segala ibadah, tujuan ibadah itu ialah membuatkan manusia itu boleh jadi lebih baik. Itu tujuan kita buat ibadah. Kesan buat ibadah ialah menjadikan diri kita jadi lebih baik. Kesan makan, kenyang. Kesan minum, hilang haus. Kesan ibadah, diri jadi baik. Namun bila kita sudah ibadah, diri tak baik-baik lagi. Apa masalah dia? Kita makan, walaupun kita makan tu tak sedap pun, tapi kalau dah banyak sangat masuk dalam perut, kenyang tak? Air itu walau tak sedap mana pun, tapi dah haus sangat, kita masukkan air itu sebanyak mana pun, hilang tak dahaga? Hilang. Ibadah, selagi mana ianya tidak difahami, selagi mana ianya tidak dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan selagi mana ada perkara yang menghalang kepada kualiti ibadah itu memberi kesan kepada diri. Apa dia? Yang menghalangnya ialah keadaan diri manusia itu sendiri. Keadaan diri. Oleh itu bagaimanakah yang dikatakan Ramadannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa lah, kita nak sebut Ramadan. Ramadan itu bulan. Maka bulan Ramadan ini juga dipanggil Syahrus Siyam. Panggil bulan puasa. Syahrul Ramadan ini juga dipanggil Syahrul Talqiyah, bulan pembersihan kepada diri. Bulan bersih diri. Dua. Syahrul Ramadan juga dipanggil Syahrul Barakah, bulan yang penuh dengan keberkatan. Juga Syahrul Ramadan dipanggil Syahrul Ibadah, bulan yang mana banyak mendirikan ibadah, sehinggakan banyak ibadah-ibadah yang khususnya untuk Ramadan saja, pada bulan lain tak ada. Tarawih hanya khusus bulan Ramadan. Apa lagi? Zakat fitrah hanya khusus pada bulan Ramadan. Dan ada ibadah-ibadah yang lain yang khususnya untuk Ramadan sahaja. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu bagaimana kita nak supaya Ramadan kita, Syahrus Siyam, siam kita, ibadah kita, barakah kita sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka perlulah kita membetulkan diri kita seperti mana betulnya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maka perlulah kita mengenal diri dulu. Kenal diri dulu. Diri mana yang nak dibaiki, diri mana yang teruk, diri mana yang tak elok. Bila tak kenal diri, maka kat situlah punca masalah dia. Kadang-kadang kita belajar sebab apa tuan? Sebab kita tahu kita tak tahu benda tu. Pasal tu kita belajar. Kenapa kita betulkan diri? Kenapa betulkan akal? Kenapa betulkan itu? Kenapa betulkan ini? Sebab kita rasa dia tak berapa nak betul. Oleh itu, mana yang perlu diperbetulkan, ini yang perlu kita kenal terlebih dahulu. Maka seronok saya atau suka saya untuk menerangkan berkenaan dengan mengenal diri ini kepada apa yang pernah diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Namun dipahamkan dalam bahasa Melayu, beginilah bunyinya. Maka saya sebut, tuan-tuan ikut boleh. Senyum sikit. Nabi SAW Ramadannya, walaupun Ramad itu sebenarnya panas. Bulan Ramadan yang dinamakan Ramadan sebab daripada perkataan Ramad. Ramad itu panas. Musim panas itu adalah musim yang mana masaknya buah kurma buah tamar dekat Arab tu. Pasal tu dah panggil bulan Ramad. Dan sebenarnya nama bulan ni sebelum Nabi lahir lagi, nama bulan ni dah ada lah tuan. Dah diamalkan oleh orang-orang jahil, orang-orang Arab. Nama Ramadan, nama Syaban, nama Rejab,
Nah, dah ada dah. Nah, cuma tinggal lagi diiktiraf. Nah, diiktiraf. Sehingga bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Satu dalam Al-Quran disebut secara jelas Ramadan. Nah, maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Ramadan itu panas. Nah, bulan panas. Maka Nabi SAW walaupun panas dia pun dia masih tersenyum. Nah, jadi esok kalau kita nak Ramadan macam Nabi SAW, yang pertama banyak senyum lah. Banyak senyum bulan Ramadan. Kerana itu guru kami kata, senyum di waktu senang memang senang. Senyum waktu susah memang susah. Hanya orang beriman saja mampu buat. Nah, senyum waktu lapar siapa mampu. Nah, senyum waktu apa sakit siapa mampu. Senyum bila dah jatuh rongkang-rongkang siapa mampu. Nah, maka ikhtiarkan, usahakan kepada senyum. Namun senyuman ini sememangnya dia terukir apabila hati seseorang itu bersih. Bila hatinya bersih, senang terukir senyumnya. Nah, namun bila hati itu kotor pun boleh senyum juga. Nah, hati kotor boleh senyum, tapi time seronok boleh tak senyum. Tapi kalau time derita, hati kotor tak mampu dia tenang, tak mampu tersenyum. Seorang imam pernah dikhabarkan kepada kami, iaitu kakinya dipotong kedua-duanya. Kerana apa? Banyak makan gula. Nah, kencing mani. Maka saya datang melawat. Bila saya datang melawat, Tok Imam ni dia punya ikram kita, muliakan kita. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz datang lawat saya masuk Ustaz. Dengan senyum dia. Dan seolah-olah kita rasa, tak hilang kaki ya. Nak kata hilang kaki. Nak. Dia senyum, dia sambut kita macam tak jadi apa-apa. Akhirnya kita pun kata, takziah mama. Nah, sabar mama. Ah, tak apa Ustaz. Alhamdulillah, nasib baik kaki je. Kau kalau nyawa habis eh. Nasib baik kaki. Kalau nyawa, nak lagi saya tak sempat buat apa-apa. Maka ini, orang-orang yang hatinya sudah tenang. Nah, dia yakin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ini kita nak kena usaha tuan. Kita kena usaha insyaAllah. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka saya sebut tuan-tuan ikut berkenaan dengan mengenal diri. Nak diri mana kita nak kenal? Boleh? Diri itu ada pendirinya. Yang mendiri, sekali. Diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, maka tidak berdirilah diri itu. Ini bahasa Melayu. Hebat bahasa Melayu juga. Yang pakai imbuhan ya. Diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, maka tidak berdirilah diri itu. Apa faham itu? Straight dulu. Tambah lagi. Diri itu ada lima pendirinya. Yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Yang mendirikan diri itu ada lima. Yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Yang mendirikan diri itu adalah apa tuan? Terus, yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Ini kena ingat. Yang sebenarnya yang duk kita belajar ni semua nak hebatkan yang ni. Kita hidup ni nak hebatkan yang ni lah. Dan kelemahan kita pun pasal ni lah. Nah, kerana itu ini persoalan. Persoalan kenapa orang tu otak cerdik tapi perangai teruk. Akhlak teruk, otak cerdik, doktor. Nah, tapi dia doktor nasihat orang jangan merokok lah nak dihukum. Tak pelik kita. Sebabnya otak dia cerdik.
Nah, roh. Apa maksud roh? Jiwa. Jiwanya, semangatnya lemah. Nah, jasadnya, jasadnya cacat, renceng, lemah juga. Nah, akal cerdik tapi hati, hati kotor. Nafsu, nafsu buas. Nah, maka bagaimana akal yang cerdik nak membuatkan diri itu jadi baik? Begitu juga dengan keadaan seseorang yang mempunyai tubuh badan yang hebat. Jasadnya berketul-ketul. Nah, boleh angkat berat 150 kilo. Tapi dia seorang Muslim, esok paginya dia dengar Tok Bilal azan. As-salatu khairun minan naum. Dia dengar. Dia celik, tapi dia tak mampu bangun. Sebab apa? Semalam 150 kilo besi dia angkat. Hari ini selimut pun tak dapat kuis. Pasal apa? Bukan kekuatan jasad yang diperlukan ketika itu, tapi kekuatan roh, semangat. Nah, kekuatan, kekuatan hati, kekuatan akal dan kekuatan nafsu. Nah, nafsunya mesti duduk dalam keadaan sekurang-kurangnya nafsu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, nafsu mulhamah. Sekurang-kurangnya sudah mulhamah. Mulhamah tu pun Imam Ghazali kata, kalau kamu mulhamah pun masih lagi dalam keadaan sangat lemah. Nah, belum tentu masuk syurga lagi. Nah, mulhamah pun. Tapi walaupun dalam keadaan mulhamah, mulhamah ini ialah orang yang nafsunya sudah pun mengkritik. Nah, dia dah tak suka benda buruk. Nah, nampak benda buruk dia tak suka, tapi dia buat juga. Ini mulhamah. Nah, mulutnya dah mula bebel. Dah bebel lah benda buruk, tapi orang lain buat dia tak suka, dia buat apa? Ini pun kategori mulhamah, lemah. Nah, maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu diri ada berapa akak-akak? Lima. Yang pertama roh, yang kedua jasad, yang ketiga akal, yang keempat hati, yang kelima nafsu. Kalau kita nak Ramadan kita macam mana Ramadan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memperhebatkan, dia datangkan keseluruhan dirinya masuk dalam bulan Ramadan. Nah, ibadahnya apa saja ibadah yang dia buat, dia hadirkan kelima-lima dirinya. Ini kita contoh sembahyang. Jasad ada dekat masjid. Nah, jasad ada belakang imam. Allahu Akbar, jasad ada. Otak, akal, teringat kali dengan masa. Hati gimana? Nafsu. Lambat betul tu imam jadi imam . Nah, cepat sikit. Dia teringin nak cepat. Nah, maka bagaimana solat yang macam tu nak bagi kesan? Begitulah keadaannya Ramadan ataupun apa saja yang dibuat di bulan Ramadan oleh baginda Nabi SAW, Nabi itu membawa keseluruhan dirinya. Nah, oleh itu tuan-tuan, bila nak masuk Ramadan, kalau nak jadi macam Nabi SAW, Nabi mempersiapkan yang pertamanya rohnya. Nabi mempersiapkan jiwanya. Nah, supaya apa? Jiwanya itu kental. Nah, jiwanya itu mampu bersabar, jiwanya itu mampu bertahan. Oleh itu, bagaimanakah Nabi SAW memperkuatkan jiwanya? Maka jiwa ni tuan, kalau nak kuat, dia perlu ada latihan. Nah, perlu ada latihan. Kalau kamu nak kuat jiwa di bulan Ramadan, bulan Ramadan tu bulan apa? Bulan puasa. Maka jiwa nak kuat ialah dengan membiasakan perkara itu terlebih dahulu. Barulah jiwa kita jadi kuat, ada semangat sikit. Nah, sebab dah terbiasa. Maka Nabi berpuasa dulu. Nah, sebelum bulan Ramadan dah Nabi puasa dah. Dan Nabi tak pernah meninggalkan puasa Isnin dan hari Khamis. Sehinggakan Nabi ditanya, mengapa kamu berpuasa pada hari Isnin ya Rasulullah? Aku berpuasa pada hari Isnin kerana bersyukur kepada Allah, ini adalah hari lahirku. Nah, ini adalah hari aku dilahirkan. Kita hari lahir sebulan setahun sekali, Nabi tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu happy birthday. Puasa, puasa, puasa. Nah, jadi tuan-tuan, time birthday puasa. Nah, kalau nak ikut Nabi, baik.
maka kuatkan jiwa. Kalau tuan-tuan nak kuat jiwa, nak kuat jiwa maknanya kita kental, nak tidak digoda, sukar untuk digoda di bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni pun banyak godaan tuan, banyak godaan. Walaupun daripada riwayat Muslim mengatakan bahawa apabila masuknya bulan Ramadan, tertutuplah pintu neraka, terbukalah seluas-luasnya pintu syurga, dan terbelenggulah para syaitan. Nah, walau dah terbelenggu pun syaitan, tapi ramai lagi yang jadi syaitan. Kenapalah ramai orang yang tak puasa? Kenapa orang ramai yang tak solat? Yang peliknya puasa-puasa solat tak? Pelik juga. Lagi pelik terawih 20 rakaat di insyak tak buat. Allahu Akbar. Macam mana insyak tak buat tapi terawih boleh buat? Nah, jadi tuan-tuan, kalau datang ke masjid, datang ke surau, dah lambat. Isyak tak sempat bersama imam, tapi datang-datang imam dah terawih. Jangan terawih dulu, isyak lah dulu. Isyak dulu tu wajib, wajib buat dulu, baru sunat. Nah, buat yang wajib dulu, lepas tu ikutlah imam selepas itu. Nah, sebab imam bukan buat 20 rakaat sekali jalan. Nah, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Nah, maka yang lebih baiknya pada terawih ialah sudah pun disepakati oleh para ulama, jumlah yang paling ideal ialah 20. Mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 20 rakaat. Tapi nak buat 8 salah, buatlah. Nah, buat 8 tapi kurang sempurna. Nah, kurang sempurnanya, tambahlah lagi. Nah, tambah lagi. Sebab apa? Rugi. Terawih tak ada bulan lain. Terawih bulan ni dia ada. Lepas tu pahala sunat digandakan jadi wajib. Pahala wajib digandakan berpuluh-puluh kali. Jadi kenapa kita tak rebut peluang ini? Nah, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu begitu juga dalam keadaan kalau nak kuat jiwa supaya kita mampu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bermulalah dari sekarang juga. Nak baca Quran juga, nak baca Quran. Oleh itu tuan, seperti mana yang saya sebut tadi, dalam bulan Ramadan, kenapa ada manusia walaupun syaitan sudah dibelenggu masih lagi buat jahat? Kenapa? Sebab Imam Ghazal dia memahamkan kita, barulah kita faham bahawa yang menggoda kita bukan syaitan aja. Yang menggoda kita sebenarnya ada 4. Ada 4. Maka saya sebut, tuan-tuan ikut. Nah, guru saya memang suka ngajar gini. Saya tanya, kenapalah ustaz suka ngajar gini? Dia kata apa? Apabila aku suruh kamu ulang sesuatu perkara, itu menunjukkan perkara itu penting. Bila penting, apa perlu? Ingat, faham, amal. Sebab penting. Nah, bila aku suruh kamu ikut apa yang aku sebut, maka itu juga penting. Bila aku suruh kamu pentingkan benda itu, saya memang dia penting. Itulah cara guru kami mengajar. Maka, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, saya sebut tuan-tuan ikut, ada 4 godaan yang akan menggoda kamu apabila kamu ingin melakukan ibadah. Yang pertama, dunia. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, nafsu. Yang keempat, syaitan. Ada 4 godaan yang akan datang menggoda kamu apabila kamu ingin melakukan ibadah. Yang pertama, dunia. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, nafsu. Yang keempat, syaitan. Ada berapa godaan? Ini kita kena yakin. Sebab ini kepahaman daripada Imam Ghazal terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dikumpulkan. Nah, maka dia faham. Dia faham bahawa godaan itu ada 4. Yang pertama, daripada isi dunia. Nah, daripada isi dunia. Hari ini ada orang yang lalai dengan dunianya, betul? Sebab tergoda dengan dunia. Nah, tergoda dengan pangkat yang ada di dunia.
tergoda dengan kecantikan yang ada di dunia, tergoda dengan harta yang ada di dunia. Akhirnya dia lupa kepada akhiratnya. Nabi kata, man ahabba dunyahu adarral akhiratuhu. Barang siapa yang mencintai dunianya, pasti akan tercicirlah urusan akhiratnya. Nah, jangan tercinta sangat dengan dunia ni. Dunia ni bukan selama-lama, sementara saja. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekian, dunia. Jadi saya tak mampu syarah perkara ini. Nah, tak mampu syarah, ini kena panggil lagi ya. Barulah kita syarah. Nah, dunia yang kedua, manusia. Ada tak manusia yang menggoda kita? Ada. Nah, kadang-kadang tudung kita pun pasal manusia. Kenapa pakai tudung tu? Ni lupa pakai. Nah, kenapa duk beli beg tu? Nah, jiran sebelah baru beli beg baru. Saya pun nak beli beg baru juga, tunggu ha. Tak tergoda tu. Nah, tergoda dengan manusia. Manusia pun ada godaan. Nah, jadi berhati-hati kamu dengan manusia. Kerana manusia juga mampu menggoda kamu. Nah, manusia goda. Namun, Al-Imam Al-Wazan dia kata, kalau kamu nak campur dengan manusia, nah, campurlah manusia yang baik-baik. Campur manusia yang baik. Siapa dia manusia yang baik? Nah, berkawanlah kamu dengan orang baik. Siapa dia orang baik? Imam Wazal kata, antaranya orang yang baik ialah, kalau kamu nak tahu tu orang baik ke tak, nah, ialah orang yang selalu menasihati kamu. Tu orang baik. Tapi kita, kalau yang jenis membebel ni, kita tak mau kawan. Nah, jenis nak nasihat kita, jenis nak tegur kita, ni tudung hang pendek sangat, tudung hang terlingkup dan sebagainya, kita tak mengenal gitu. Nah, kalau nasihat, kalau Imam Wazal kata, orang yang baik ialah orang yang banyak beri nasihat. Satu. Yang kedua, tapi kalau kamu nak menginsafi diri, nak tahu diri kamu lemah atau tidak, mana yang tak baik, mana buruk, maka Imam Wazal kata, bertanyalah kamu kepada musuh. Tanya musuh, sebab dia lebih tahu keburukan kamu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Semua dia tahu. Kita sendiri pun tak sedar. Tapi musuh kita sangat menyedari. Maka pasal itu jangan bermusuh dengan musuh. Nah, sebab ada juga kebaikan dia untuk kita. Nah, sebab apa? Dia akan menyedarkan kita. Jadi kalau dia kata, musuh kita tu, dia ni popek, popek, popek. Jadi kena sedar lah. Ya ke aku popek, popek? Haa, betul tu. Aku ni popek, popek. Nah, ha, jadi kita kena dengar juga cakap musuh kita. Kerana itu baginda Nabi SAW tidak banyak musuhnya. Nah, siapa musuh Nabi? Siapa yang memusuhi Allah, itulah musuh baginda Nabi SAW. Tapi siapa yang memusuhi dia, belum tentu menjadi musuh kepadanya. Ini Nabi SAW. Nah, oleh itu tuan-tuan yang saya kasih sekian, kalau jam tu betul ya? Betul jam tu? Betul. Betul. Ha, kalau betul, betul ada 10 minit lagi lah. Nah, betul lah. Jam tu lah. Ha, 5 minit. Ha, okey. Sebab tuan-tuan nak menyambung pula kepada yang ceramah Ustaz Nuzuki. Oh, ni orang lagi hebat. Aku pun nak dengar juga. Nah. Tapi nak kena balik. Kena balik, ada kerja kat Jabatan Agama. Jadi saya kena balik juga. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekian, maka kita sambung sikit lagi nak. Oleh itu tuan-tuan kena sedar ada godaan. Nah, yang ketiga apa godaannya? Nafsu. Nafsu. Memangnya ini yang dijadikan Allah dalam diri kita sendiri, dan dia juga menggoda kita. Nah, dan dia sememangnya suka kepada perkara yang buruk. Oleh itu dalam bulan Ramadan yang keempat, apa dia yang goda kita? Setan. Walaupun setan tak ada, tiga ada lagi. Dunia masih ada. Kuih keria masih ada. Pusat beli belah masih ada. Baju-baju belah masih ada. Kan? Dunia tu dunia. Nah, manusia-manusia masih ada. Manusia-manusia masih ada. Manusia-manusia yang buat-buat iklan tak pakai tudung masih ada. Nah, manusia-manusia yang jual-jual barang suruh kita membazir pun ada lagi. Nah, pun masih ada manusia. Nah, nah, dan juga nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu yang suka tidur banyak, nafsu yang suka makan banyak, nafsu yang suka tipu, nafsu yang kata, alah kau tunjuknya muka sedih sikit, nampaklah puasanya.
nampak muka letih sikit, nampaklah puasanya. Kan? Pasal itulah Allah kata, dosa pahala puasa, aku sendiri yang nilai. Kan? Sebab tak nampak. Tak nampak. Nah, tunjuk kat muka. Puasa. Tahu kita puasa ke tidak? Hanya Allah saja mengetahui. Namun, Nabi SAW ini puasa jujur. Nah, Nabi itu puasanya jujur. Nabi itu ibadahnya jujur. Nabi itu bila masuk dalam bulan Ramadan, dia jujur dengan Ramadannya. Nah, apa tu jujur dengan Ramadan? Dia dah tahu Ramadan tu ialah bulan ibadah. Allah banyak memberikan pahala. Sebagai seorang hamba yang jujur, dia mesti jujur mengambil semua apa yang Allah beri di dalam bulan Ramadan. Ini Nabi SAW. Baulah Ramadan kita macam Ramadan Nabi SAW. Kalau dalam bulan Ramadan dia kata percepatkan berbuka, cepatkanlah buka. Ada ganjaran? Gebut, jujur. Nah, dia suruh kita sahur. Sahurlah. Sahur bukan masalahnya. Makan nak tanggung. Wan, agak-agak dengan sahur boleh tanggung ke makan kita 13 jam? Tak makan. Tapi pelik tak tuan? Kita tak makan daripada terbit fajar hinggalah terbenamnya matahari. Tetapi pernah tak di satu ketika kita buka hanya dengan sebiji tamar, kemudian dengan segelas air, kemudian kita terus sembahyang. Lepas sembahyang terus pula boleh buat terawih. Lepas isyak, isyak terawih. Terawih lepas tu balik, dah letih, malas nak makan, tidur. Ada yang pernah melalui pengalaman? Dulu pernah. Oh, dulu pernah. Belum pernah. Oh, belum pernah gitu. Saya pernah lah sekali ke tuan. Kadang-kadang terlupa. Terlupa nak makan. Sebabnya, bila saya terbuat begitu, maknanya, oh, saya yakin. Yakinlah kita kepada hadis baginda Nabi SAW berkenaan dengan makan. Apa Nabi kata? Ma mala abni Adam wi'a'an syarran min batnin. Daripada keburukan anak Adam, perkara terburuk dibuat oleh dia, antaranya ialah memenuhkan perut dia. Bihasbi bani Adam luqaiman. Cukuplah bagi anak Adam ni sebenarnya hanya beberapa suap. Luqaiman yuqimna sulbahu. Tujuan makan Nabi kata ialah menegakkan tulang belakang. Yuqimna sulbahu. Nah, apa maksudnya yuqimna sulbahu? Cuba kalau kita lapar, bagaimana keadaan kita tuan? Nyendok. Kan? Kenapa tu? Lapar. Tapi kalau kenyang pun macam tu juga. Kenapa tu? Kenyang. Jadi mana matlamat makan? Itu yang pertama, yuqimna sulbahu. Atau maksud yang kedua ialah sehingga memberikan tenaga. Beri tenaga untuk melakukan ibadah. Itu juga maksud yuqimna sulbah. Nah, sehingga kita tegak mendirikan ibadah. Ini dah makan dah sampai kita letih tak buat ibadah. Nah, akhirnya lepas buka tidur tu. Isyaknya bila? Isyaknya 4:30. Time sahur. Katanya lebih afdal. Katanya lebih afdal sembahyang isyak waktu sahur. Elok sangat. Nah, maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, bihasbi bani Adam luqaiman yuqimna sulbahu. Tapi Nabi kata wa in kana la mahallah, sekiranya kamu tidak cukup ataupun tidak mampu beberapa suap. Sebab Nabi tahu kita beberapa pinggan. Nabi mungkin boleh agak kita beberapa tong. Nah, jadi Nabi kata wa in kana la mahallah, sekiranya kamu tak mampu beberapa suap. Sebab itu Nabi SAW mampu hanya beberapa suap saja. Nah, dan saya juga pernah merasakannya bahawa boleh. Nah, puasa lepas tu hanya makan sebiji tamar, minum air segelas, kemudian terus mayak, kita badan kita lebih jadi ringan. Nah, lepas main terawih tu yang letih sikit. Letih. Dan letih tu pula tak makan. Letih ngantuk. Tidur. Barulah kita tahu tak mati pun. Nah, ini dia. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, memang itu barakah Ramadan sebenarnya. Nah, sebenarnya cukup hanya beberapa suap. Nah, cukup tuan beberapa suap, tak payahlah bergulai rendang. Nah, ni siap buat rendang, gulai itik,
Semua 3-4 lalat semua tak jamah. Nah, yang dijamahnya kurma juga. Buah damak. Nah, tapi ada satu ustaz ni kata makan kurma tak baik. Nah, makan kurma tak baik bila masuk bulan Ramadan. Nah, bukan kurma yang sunnah. Tamat. Kurma tak sunnah, kurma daging, kurma ayam. Ustaz tu yang tak tahu juga. Nah. Maka puan-puan yang saya kasih sekian, tapi kita dah faham dah kurma tu tamat. Kan, tamat tu kurma lah. Nah, maka Nabi kata wa in kana la mahalla, sekiranya kamu tak mampu beberapa suap, Nabi ajarkan kita 3 cara untuk makan. Yang pertama, 1/3 penuhkan perut dengan makan. 1/3 penuhkan perut dengan air. 1/3 penuhkan perut dengan angin. Nah, apa maksudnya? Ada orang tanya pada saya, ustaz, nak kira 1/3 tu lagu mana? Nak ukur macam mana? Saya kata, baik, kalau makan dengan minum mesti 1/3, 1/3. 1/3 tambah 1/3 berapa? 2/3, jangan 2/6. Okey, 2/3. Macam mana nak tahu 2/3 ni sudah penuh? Maka sama ada makannya banyak, minumnya sikit. Ataupun minumnya banyak, makannya sikit. Yang penting 2/3-nya akan penuh. Nah, akan dipenuhi oleh makan dan minum. Macam mana nak tahu penuh 2/3? Apabila jasadmu memberikan isyarat. Nah, jasad bagi isyarat. Apa dia? Keluar angin. Kalau dah keluar angin tu, itu tanda dia 2/3 dah penuh, tuan. Air dah penuh, nasi pun dah penuh, makan pun dah penuh. Tadi orang juga tanya pada saya, ustaz, saya baru makan 4 suap, ustaz. Dah, takkan kenyang dah, ustaz. Takkan penuh kot. Saya pun tanya, tu makan kali keberapa? Oh, dia tak tahu, ustaz. Ini kali kelima, ustaz. Dia kira daripada tadi. Kira pasal tu kadang-kadang 4-3 suap pun kenyang, keluar angin. Nah, namun ada orang dia tak reti isyarat badan ni. Nah, dah pun dia berdial lagi. Nah, jadi kita pun kata yang pertama panjang sikit. Yang kedua dia pertama berdial, kedua lagi. Kedua bagi isyarat lagi. Kedua pendek sikit pada pertama. Berdial lagi. Yang nombor 3 lagi pendek tu lah. Masuk sebentar. Pendek dapat. Dan pendek dapat lah. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau nak terap panjang lagi, panjang lagi. Nah, namun kalau nak hebat Ramadan kita seperti mana baginda Nabi SAW, yang pertama, nah, perbanyakkanlah kamu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini amalan baginda Nabi SAW di bulan Ramadan. Nah, maka perkuatkan roh kamu, jiwa kamu untuk kamu membuka Al-Quran ketika ini, ketika Ramadan. Yang kedua, perbanyakkan kamu solat malam. Nah, perbanyakkan kamu solat malam, kerana ini dibuat oleh baginda Nabi SAW di bulan Ramadan. Tapi seperti mana yang saya kata, Nabi memperkuatkan jiwanya sebelum lagi. Kerana itu sebelum Ramadan pun Nabi dah buat dah benda ni. Quran pun Nabi banyak baca. Solat malam pun Nabi tak tinggal. Pasal itulah Ramadan tak jadi masalah bagi dia. Nah, yang ketiga, kalau kamu nak Ramadan seperti mana bagi Nabi SAW, ketika mana kamu duduk dalam Ramadan, bila kamu bermuamalah, berkumpul sesama manusia, berkumpullah kamu dalam keadaan baik. Berkumpul dengan orang yang baik-baik. Supaya apa? Supaya jaga keadaanmu. Janganlah kamu pergi campur dengan orang yang suka mengumpat, nanti kamu mengumpat. Nah, jadi bulan Ramadan jauh daripada orang tu. Lepas Ramadan lah kita pergi balik ke orang tu. Jangan juga apa. Latih. Kita latih dalam bulan Ramadan selama 29 hari, melatih supaya beruzlah. Nah, memisahkan diri terlebih dahulu kepada orang yang suka mengumpat. Sebab apa? Sebab dia akan merosakkan ibadah kita. Rosak kan? Berapa dah? 3. Yang keempat, Nabi SAW dah memanglah berpuasa di bulan Ramadan. Nabi itu berpuasa dengan penuh, nah, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi itu puasanya ada 5 keadaan. Apa dia? Yang pertama, Nabi itu merasa tunduk kepada Allah. Dia tunduk kepada Allah. Nah, yang kedua, Nabi itu sangat taat kepada Allah. Dia taat kepada suruhan Allah, suruh dia berpuasa. Tunduk, taat. Yang ketiga, dia patuh. Dia melakukan Ramadan, melakukan ibadah dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia patuh. Yang keempat, dia melakukan Ramadan, dia melakukan ibadah dalam bulan Ramadan dengan rasa hina dirinya. Dan yang kelima, dia mendirikan ibadah pada bulan Ramadan dengan merasakan dirinya hamba kepada Allah. Oleh itu, siapa yang melakukan ibadah puasa seperti ini, inilah ibadah puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelimanya, perbanyakkanlah kamu berzikir kepada Allah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan zikirnya dan lebih membanyakkan zikirnya di bulan Ramadan. Oleh itu, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau kita nak Ramadan kita seperti mana Ramadan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sebenarnya Ramadan Nabi ini? Ramadan yang mana di dalamnya banyak melakukan ibadah. Bukan saja 5 tadi, tapi apa saja ibadah kamu buat. Nah, ini ada orang dia kata, saya tak nak tergoda lah ustaz. Ustaz kata nafsu goda. Nah, lepas tu, apa itu puasa? Puasa itu ialah menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa, juga yang membatalkan pahala puasa, daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Jadi saya tak naklah buat perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ustaz dah kata mata tak jaga, batal pahala. Pahala boleh kurang. Telinga tak jaga, pahala boleh kurang. Mulut tak jaga, puasa-puasa mulut mengumpat, batal pahala puasa. Nah, batal puasa semua orang takut, batal pahala semua orang tak penting kan. Nah, yang keempat, kalau tak jaga tangan pun boleh kurang pahala puasa. Tak jaga kaki menuju tempat-tempat tak elok, boleh kurang pahala puasa. Tak jaga perut pun boleh kurang pahala puasa. Nah, tak jaga kemaluan pun boleh batal puasa. Nah, kalau suami isteri tak jaga, nah, maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, namun ada yang dia kata, saya menahan diri saya ustaz, oleh itu saya tidur daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Jadi saya tak buat dosa. Memang terhangsa tak buat dosa, dosa lah tu tinggal semayang ni. Nah, maka tuan-tuan, moga-moga kita semua dapat masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik. Moga-moga apa yang akan diterangkan oleh Ustaz Ahmad Zuki Al-Turani, iaitu dalam memohon redha ilahi, bagaimana untuk kita berpuasa, semoga kita dapat redha daripada Allah SWT. Nah, kita baca Quran dapat redha dari Allah. Kita sembahyang dapat redha dari Allah. Moga-moga Ustaz Azuki boleh menyambungkan apa yang saya perkatakan ini untuk diperbincangkan pada tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah lana sudurana wayassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu kami ya Allah, dan dosa semua ahli keluarga kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami, melihara kami sejak masa kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan berpuasa di bulan Ramadan ini ya Allah, seperti mana puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami mampu beribadah dengan banyaknya di bulan Ramadan ini ya Allah, seperti mana banyaknya ibadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami taat pada bulan Ramadan ini seperti mana taatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami mampu mentaati-Mu ya Allah pada bulan Ramadan ini seperti mana taatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.